Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya rencana mengganti sarung jok mobil, karena sarung jok mobil saya ini udah sobek-sobek seperti ini, dan ini juga bahannya kurang bagus. Rencana mau saya ganti, tapi sarung jok penggantinya masih dipesan gitu. Jadi kita sebelum sarung joknya datang, saya akan lepas di semua ini dulu, ya. Tapi saya nggak akan tunjukkan cara ngelepasnya, gampang. Cara ngelepas masang nggak akan saya tunjukkan karena relatif gampang. Oke, sekarang saya akan lepas semua. Sekalian nanti saya bersihin yang sarung jok yang aslinya ya, yang bahan pabrik aslinya itu udah banyak kotor pinggir-pinggiran seperti ini. Oke, selamat menyaksikan. Bagi yang mau nonton, bagi yang nggak mau nonton nggak usah ditonton. Nah, kawan-kawan, ini dia sarung jok yang baru aja saya beli. Ini bahannya dan seperti itu, harga Rp1.250.000 sudah dapat sarung setir ini, dan dapat bantal 2. Sekarang kita coba buka ya, seperti apa barangnya. Kita coba buka, ambil satu aja contoh. Nanti selebihnya baru kita review lagi setelah dipasang di mobilnya. Ya, bau khas ya, bau khas kulit sintetis ya, bau khas kulit sintetis. Terus ada bau-bau Ibon-nya. Ini biasanya agak lama ngilanginya dari mobil. Kita harus buka dulu mobilnya. Nah, sekarang saya sengaja ke sarung joknya ya, ini. Sebenarnya saya agak kecewa, kombinasi warna ini tipenya udah bener, saya beli yang tipe seperti ini, kotak-kotak seperti ini, tapi kombinasi warnanya sebenarnya saya nggak minta warna kayak ini gitu. Saya minta krem gitu, kayak warna asli di jok mobilio, cuman dikasih warna kayak ini ya udah terlanjur, nggak apa-apa juga. Ini hampir sewarna mobil saya jadinya, yo nice itu, agak-agak coklat. Nah, ini ada busa-busanya, dikasih busa-busa seperti ini. Oke, ini bahannya, jahitannya cukup bagus kawan-kawan, cukup bagus, kuat gitu. Terus bahannya ya lebih bagus dari yang punya saya yang lama. Sekarang saya busa-busanya sih sama, coba saya ambil yang lama dulu ya, kita bandingin. Oke, ini bahan saya yang lama, sama ada busa juga dalamnya, tapi kayaknya lebih tipis sih saya yang lama. Kurang lebih sama, busanya juga sama, cuma memang bahannya beda. Bahannya beda tuh, kelihatan bahannya beda. Memang yang Mio ini lebih bagus. Kalau yang MBT katanya 2 jutaan, ini saya bahan Mio ini 1.250.000, ya sedeng lah. Enggak, tuh dipakai sehari-hari, karena yang itu aja, bahan murahan itu aja udah dipakai dari 2014 ya. Sekarang udah 6 tahun aja masih bagus kok, cuman ada sobek dikit aja gitu. Oke, sekarang saya coba pasang aja, nanti kawan-kawan bisa lihat ya penampakannya setelah dipasang, jadi lebih enak ya. Kalau belum dipasang seperti ini, belum kelihatan seperti apa penampakannya, nanti saya lihatkan setelah dipasang. Oke, ini mobilnya belum dipasang, tapi ini sarung jok yang lama udah saya lepas, maksudnya supaya pemasangan nanti lebih mudah, nggak harus ngurus lagi. Oke, begini kawan-kawan penampakannya sebelum kita pasang. Nanti setelah kita pasang, kita akan sulap menjadi seperti ini. Tara, sudah selesai pemasangannya. Jadinya seperti ini ya. Oke, kita review dikit-dikit, review tipis-tipis. Jadi warnanya seperti ini. Sebenarnya tadi saya pengennya warna krem sewarna itu, cuman dikasih warna ini lagi. Cuman ya udah, nggak apa-apa. Bagus juga. Kemudian enaknya ini bau Ibon nggak ada, apa, bau joknya itu nggak terlalu menyengat gitu, dan cepat hilang baunya. Kemudian busanya cukup bagus, empuk, lumayan empuk, dan pengukurannya lumayan presisi ya. Dan bagus, jahitannya juga bagus, pengukurannya presisi,
Kalau pasangnya nggak terlalu rapi ya maaf ya, saya bukan profesional jadi pasang sendiri ini. Nah ini bungkus setirnya seperti ini. Ya lumayan lah, namanya aja gratisan ya. Bungkus setir ini gratisan. Motifnya saya suka nih, motif lupis-lupis kayak gini. Seperti ini. Enak loh, lumayan empuk nih didudukin. Bahannya ya kelas menengah lah, dibilang bagus banget enggak, tapi jelek juga enggak, sedang-sedang aja lah. Nah ini dapat bantalnya ya, karena saya mobilio yang lama ya, kursinya pocong gini, jadi bantalnya taruh belakang. Nah cuma ada kurangnya, jadi dia itu ngukur headrestnya ini, ya yang ini bagus sih. Nah yang belakang itu kurang, gimana ya, masangnya susah, beda dengan yang ukuran yang lama itu lebih. Jadi kalau pengukuran lebih presisi justru jok saya yang lama gitu. Jadi dia ada cekungan-cekungan itu di apa? Benar-benar dijahitnya gitu. Jadi yang ini enggak terlalu presisi dia, terutama di headrest ya. Kalau yang di kursi ya oke lah presisi, cuman yang di headrest, terutama headrest belakang yang modelnya seperti ini, itu enggak terlalu presisi. Akhirnya saya pas masangnya itu susah tuh nariknya, akhirnya sobek. Tapi ya untunglah jok yang lama warnanya sama hitam, jadi itu nggak saya ganti tuh. Untuk headrestnya saya tetap pakai yang lama. Kalau yang ini saya ganti sih, saya ganti. Sama dia ini kan, kalau yang saya yang lama udah dikasih tuh sobek-sobekan yang di sininya untuk headrestnya ini. Jadi saya nggak perlu menyobek sendiri, dia ngelobangin sendiri, dia udah dikasihnya kalau yang lama. Kalau yang ini enggak. Kemudian bedanya dengan yang saya yang lama, nah bedanya di kursi belakang. Kalau yang lama saya itu dia pakai bahan yang apa ya namanya, yang srek-srek, bisa nempel-nempel itu, lupa saya namanya. Jadi dia nggak pakai tali gini, dia khusus untuk kursi belakang, dia tinggal ditempel aja, set, ditempel di sini gitu. Jadi ngelepasnya tinggal tarik aja, srek-srek-srek gitu. Jadi dia nggak model tali gini, jadi dia rapi gitu. Waktu kita ngikat kursi belakang gini, rapi itu kalau yang saya yang lama. Karena dia modelnya hanya di set, nempel ke sini, nempel ke sini, nempel-nempel-nempel, nempel-nempel-nempel gitu aja dia. Saya lupa namanya ya, yang bisa ditarik, ditempel, tarik-tempel itu. Nah itu dia, kalau yang kursi belakang dia nggak pakai tali. Memang kursi yang lainnya dia pakai tali, tapi khusus kursi paling belakang dia nggak pakai tali, karena kursi belakang kan sering dilipat gini nih. Nah sehingga dia nggak kelihatan tuh kalau pakai sarung jok gitu. Jadi seolah-olah jok paten dia, karena nggak pakai sistem tali dia di belakang sekali. Itu jok saya yang dulu ya. Kalau yang ini ya pakai sistem tali itu. Tapi overall ya bagus lah. Nah ini ya saya bilang, ini yang headrest kan modelnya gini nih, sud melengkung gitu, terus ada lubangnya di sini. Nah kalau yang itu dia nggak dikasihnya, gimana ya dia, oh ya ini nih, ini kan ada tuh terpisah gini. Nah kalau yang baru itu dia langsung gitu, sehingga saya susah untuk mencapain. Jadi dia harus di semestinya dia saya robek dulu sendiri gitu, baru bisa dipasang dengan mudah. Nah tapi waktu itu saya nggak robek sendiri, langsung saya tarik, akhirnya robek di sini gitu, robek karena tarikan, bukan karena dirobek sengaja ya. Jadinya ya begitulah akhirnya ya. Untung saya masih punya yang lama, tapi memang agak beda sih bahannya tuh kelihatannya, yang ini lebih kilap, yang ini lebih doff gitu. Ya jadi ini penampakannya ya kawan-kawan tuh. Ini untuk kursi tengah, kursi belakang. Ini penampakan kursi belakang. Nah, ini untuk kursi depan. Saya rasa itu aja sharing saya. Ya, proses pemasangan gampang sih, masang sarung jok. Masa nggak bisa ya, gampang cuman disarungkan gitu aja. Makanya nggak saya videokan. Bukan gampang sih, rata-rata semua orang bisa gitu. Kalau masangnya ya susah sih, butuh waktu yang lama maksudnya. Tapi secara teknisnya gampang gitu. Cara masangnya ya butuh waktu yang lama juga. Itu aja. Saya berapa jam ya masang ini? Mungkin satu jok ini mungkin kira-kira 20 menit ya. Hitung-hitung aja 20 ya, sekitar itu. Paling cepat mungkin satu ini 15 menit. Jadi 2-30 menit lah satu jok. Kira-kira rata-rata seperti itulah. Jadi 30 sejam, 3 jam lah saya masang ini. Saya rasa itu aja sharing saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.